Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reborn Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin share sama kalian untuk kode biller baru ya teman-teman. Jadi kode biller ini baru support atau baru dibuka dengan kode 89508. Kira-kira kode biller apa nih? Ya, jadi 89508 adalah kode biller untuk top up dana. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, and share video ini ya. Ya teman-teman, berikut adalah cara untuk melakukan top up dana. Oke, langsung aja kita masuk ke menu mini ATM. Pilih hijau. Lalu masuk ke multi payment. Tekan hijau untuk enter. Lalu swipe or insert card. Nah, masukkan kode biller. Kode biller untuk top up dana adalah 89508. Oke, tekan hijau. Masukkan PIN-nya. Tekan hijau. Oke, top up dana. Next, masukkan kode virtual account-nya. Virtual account-nya adalah kode billernya tadi ya, teman-teman. 89508. Lalu tekan 0, diikutin dengan nomor HP. Oke, tekan hijau untuk enter. Lalu kita coba isi dengan nominal Rp20.000. Nah, ini teman-teman, payment untuk dana top up. Tekan hijau untuk enter. Oke, lanjut, pilih bill, belum bayar, tekan hijau untuk iya, merah untuk tidak. Oke, di sini ada biaya admin 1.500 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah keluar struknya. Nah, ini teman-teman top up dana sudah berhasil sebesar Rp20.000 dengan admin 1.500. Oke, selamat mencoba. Nah teman-teman, itu tadi tutorial untuk melakukan top up dana. Jadi sekarang untuk top up dana sudah bisa dilakukan di mesin mini ATM konvensi dari Bank Mandiri. Oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan happy shopping.